lembar roti tawar tanpa kulit dengan 150 ml susu panas. Biarkan sampai roti basah dan meresap, lalu hancurkan dengan sendok. Campur roti dengan 450 gram daging giling berlemak, 3 lembar daging burger potong kotak kecil, 1 buah paprika yang dipotong dadu, 1/2 buah bawang bombay potong dadu kecil, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica, 1/2 sendok teh oregano, 1/2 sendok teh basil, dan 4 butir telur, kemudian aduk rata. Tuang 1/2 bagian adonan di dalam loyang loaf yang sudah dialasi oleh kertas roti. Taruh 3 lembar smoked slice cheese. Tutup dengan sisa adonan. Kemudian oven dengan api bawah suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit sampai 1/2 matang. Tutup dengan aluminium foil dan oven kembali dengan api bawah suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit sampai matang.